Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb Qadir Rabbul Jalil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang selalu mengikuti video YouTube di Pauji Dosen dengan channel Ustadz Seribu YouTube, maka insya Allah pada kesempatan ini kaum muslimin, kita akan membahas apa makna daripada salam. Kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, halaman yang ke-281. Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, halaman 281, yang menyebutkan daripada makna salam. Langsung kita lihat kaum muslimin rahimakumullah. Makna assalam, makna daripada salam itu adalah al-amanu, al-amanu, aman. Dari mana? Ei, minal hasadi, aman daripada hasad. Ketika kita bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amanlah kita daripada dengki. Orang yang dengki kepada orang lain, dia tidak akan mau bersalam. Menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, dia tidak mau duluan bersalam. Menganggap dirinya lebih hebat ilmunya daripada orang lain, bisa-bisa kadang-kadang dia tidak mau bersalam duluan. Tapi dia ingin orang lain duluan bersalam kepadanya. Ini tidak harus, kan? Jadi, ketika orang yang bersalam duluan kepada orang lain, maka dia sudah teraman daripada hasad, dengki. Kemudian, al-amanu minir riya'i, aman daripada riya. Ingin dilihat kehebatannya, ingin dilihat semuanya daripada riya. Orang yang bersalam, dia selamat daripada riya. Kemudian, al-amanu minal ghibah, aman daripada ghibah. Menceritakan keburukan orang lain sedangkan orang lain tidak ada di hadapan kita, atau menceritakan orang lain di belakang, itu disebut dengan ghibah. Jadi makna salam, ketika kita bersalam, maka kita sudah aman daripada itu, menceritakan orang lain, disebut ghibah ya. Fa idza sallama ahadun, maka apabila seseorang itu mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala ghairihi, kepada orang lain, wa kana fi qalbihi nahwul hasad, akan tetapi di dalam hatinya masih ada hasad. Di dalam hatinya masih ada hasad. Tadi makna salam itu adalah aman daripada hasad, aman daripada riya, aman daripada ghibah. Apabila salah seorang mengucapkan salam, akan tetapi masih ada di dalam dirinya hasad, riya, takabur, sombong. Apa yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah? Faqada kadzdzaba bisalamihi, atau faqada kadzdzaba bisalamihi, maka sesungguhnya dia telah berdusta dengan ucapan salamnya. Dia telah berdusta dengan ucapan salamnya. Salamnya adalah dusta karena salamnya belum menyelamatkan dia daripada hasad, karena salamnya belum menyelamatkan dia daripada ghibah, karena salamnya belum menyelamatkan dia daripada riya. Ketika dia mengucapkan salam, tapi di dalam dirinya masih ada riya, ghibah, hasad, maka salamnya belum betul. Dia masih berdusta dengan salamnya.
Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang seperti ini, sehingga kita sungguh-sungguh di dalam salam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.